Kami hormati Ibu RT RW2, guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di sini. Yang kami hormati rombongan Maulid Hafsi Azkira Cahya. Yang kami hormati Ketua Panitia Acara Peringatan Maulid Nabi beserta anggota Yasinan RT 42. Yang kami hormati ibu-ibu hadirin para tamu undangan yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum min nabiyyin wal mursalin shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صدق الله العظيم. Yang sangat kami hormati, sayangi dan muliakan ibu-ibu panitia peringatan Maulid Rasul yang berada di ruang induk musola atau langgar Al Ihsan di kawasan Akan Main Komplek Wedan Asri. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah baik imannya. Amin. Tambah mantap Islamnya. Amin. Tambah baik akhlaknya. Amin. Tambah baik keluarganya. Amin. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dunia akhirat selamat. Amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap kebaikan. Amin. Sebagaimana yang diminta dimohon oleh junjungan kita, kebaikan itu semuanya diberikan juga kepada kita. Amin. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga dan lingkungan kita dihindarkan dari berbagai macam bala musibah. Amin. Sebagaimana yang dimohon perlindungan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal, 10 hari yang terakhir. Kita memperingati dan memperingatkan Maulid Rasul karena kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah yang tiada ada tidak ternilai. Manakala kita diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ala wa ana habibullah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya aku ini kekasih Allah. Siapa yang punya Nabi Muhammad? Siapa yang punya? Ibu-ibu,
kita semua. Alhamdulillah. Kita punya kebanggaan yang tiada taranya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Adam terhilap berbuat dosa, mengambil sebiji buah yang ada di surga yang dilarang oleh Allah, maka beliau diturunkan ke bumi. Begitu diturunkan ke bumi, beliau bertawaf di Ka'bah Baitullah yang diambil daripada Baitul Makmur. Jadi di atas langit angka 7 tuwe ada surga, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Di surga itu, di depan pintu surga itu ada namanya Baitul Makmur, tempat berhimpunnya roh para nabi dan rasul yang terdahulu dan orang-orang soleh, dan tempat berkumpulnya para malaikat. Lalu di Baitul Makmur itu ada sensor. Ayatnya ada Baitul Makmur tadi tempat beribadahnya para malaikat. Waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, jadi Ka'bah di langit itu namanya Baitul Makmur, diturunkan ke bumi. Nabi Allah Adam berdoa sebegitu berputar bertawaf di Baitullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghfirli dzunubi. Ya Allah, aku bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku. Maka Allah pun mengampuni. Maka ujar Nabi, tawassalubi wa bi ahli baiti. Siapa-siapa yang mempunyai hajat baru jua lagi kabul. Mau tahu rahasianya, Bo? Tawassalubi, memohon kepada Allah dengan berkat Rasulullah. Tawassalubi wa bi ahli baiti, bermohonlah kalian kepada Allah dengan berkat aku, berkat keluargaku, berkat orang-orang yang dicintai oleh Allah, para alim ulama yang saleh dan saleh. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bikum. Siapa yang meminta kepada Allah dengan bertawassul berkat Nabi Muhammad, segala hajatnya kabul. Amin. Innahu la yuraddu mutawassilun bina. Allah tidak akan menolak permintaan orang yang meminta dengan berkat kasih Allah Nabi Muhammad. Allah ampuni dosa Nabi Adam, apalagi kita umat Rasulullah yang asli loli hari zaman ini. Ibu-ibu jemaah yang berbahagia, wala fakhar ala wa ana habibullah, aku ini jenabi kekasih Allah. Wala fakhar, bukan sombong, bukan untuk bangga-bangga. Maka ujar Nabi, hamilu iwa bilhamdi yaumal qiyamah wal fakhar. Akulah orang yang pertama kali memegang bendera, bendera yang diserahkan oleh Allah, bendera puji-pujian dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dan Rasul mendapat penghormatan, Nabi kita lah yang pertama kali memegang bendera penghormatan di hari kiamat. Ini bukan untuk semua. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qul ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'in yaumul qiyamah." Akulah oleh orang yang pertama kali mendapat syafaat dari Allah, dan akulah orang yang pertama kali memberikan jaminan masuk surga di hari kiamat. Amin ya rabbal subhanallah. Shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita bersabda pula, ana awwalu man yuhibbu ila yaqi khalaqal jannah. Untuk pertama kali kata Nabi, akulah orang yang digerakkan oleh Allah pintu surga. Wa yaftahullahu li, Allah membukakan bagiku. Wa yudkhilani wa yudkhilaniha wa ma'i wa ma'i fuqaratil mu'minin wa la. Akulah manusia yang pertama kali diperkenankan oleh Allah masuk surga. Allahumma ja'alna minhum.
Sama-sama Bu, Allahumma ja'alna kasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah kata Nabi yang pertama kali dibukakan pintu surga dari seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini. Dan bersama orang-orang yang miskin tapi beribadah, memiskinkan ibadah seperti Nabi. Dan kita sama-sama taat beribadah kepada Nabi. Apa hal ini juga bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk kesombongan. Masya Allah, sebegitunya Rasulullah. Kemudian bersabda pula beliau, ya beliau jadi wa ana akramul awwalina wal akhirin. Walapa. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mazin. Wa ana akramul awwalina wal akhirin. Akulah manusia yang mendapat penghormatan dari seluruh manusia, dari awal diciptakan oleh Allah, dari Nabi Adam dan Nabi-Nabi. Berapa banyaknya Nabi-Nabi itu, Bu? Mau tahu jumlahnya? 124,000 para Nabi. Maka Nabi adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ini bukan untuk kesombongan. Wa ana khatimun nabi. Akulah kata Nabi pemimpin seluruh Nabi dan Rasul, dan aku adalah penutup Nabi. Namun yang ada orang mengaku Nabi, jangan percaya pula. Sudah berakhir masa kerasulan kenabian. Wa ana khatimun nabiyyin. Akulah janabi penutup Nabi dan Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala wa'iduni lizumtu. Allah subhanahu wa ta'ala jadi berjanji lizamutu, apabila aku mati ya. Allah berjanji lawan aku, innallaha ta'ala waqala ya aba umamah, wahai sahabat gue, ya Nabi, ada nama sahabat gue, wahai abu umamah. Rasulullah bersabda kepada Abu Umamah, apabila aku meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berjanji menghidupkan aku di dalam kubur. Di mana kubur Nabi, Bu? Di Madinah. Mudah-mudahan ziarah Madinah. Dan nambah cari-cari dapat untung yang banyak. Amin. Nambah dagang-dagang, nambah laris manis dan sebagainya. Mudah-mudahan yang berpangkat naik pangkatnya. Diberi limpahan rezeki yang halal lagi, mudah mendapatkan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha ta'ala yaj'al ad-dunya kulliha fi qabri. Sesungguhnya Allah mengumpulkan seluruh perbendaharaan dunia di dalam kubur. Ini Nabi kita nih. Apapun yang ada, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita minum seteguk air, yang sesuap makanan masuk ke dalam tenggorokan kita, hakikatnya itu dari Allah, melewat bendaharanya, melewat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kasih tangan Nabi. Aku ini tukang bagi-bagikan rezeki Allah. Alhamdulillah. Bila orang banyak membaca solawat, banyak juga rezekinya. Amin. Mana hasyurat ala ilhad. Siapa-siapa yang mempunyai hajat yang banyak, banyak kabur bersih aja. Mau kabul hajatnya? Nabi berpesan, pal yuksir minas sholat ya alaiya. Hendaklah orang itu banyak-banyak membaca solawat kepada Allah. Salam ala Nabi. Ibu anak banyak rezekinya. Paling sirina sholat ya alaiya. Siapa yang mempunyai hajat yang teramat banyak, belum dua lagi dikabulkan. Yang pertama, paling sirina sholat ya alaiya. Hendaklah orang itu memperbanyak sholawat dan salam kepada fa'innahu tuksyiful humum. Karena orang yang banyak bersholawat dan salam kepadaku akan dihilangkan
dimuliakan oleh Allah rupa kita. Tung syukurumum wang kamubah, diberikan jalan keluar daripada kesedihan dan duka cita. Senang apa senang? Senang. Watung sirul arzak, Allah akan membagi kepada orang itu, memberikan kepada orang itu rezeki yang malimpah-limpah. Mau jadi orang sugi di dunia, sugi di akhirat, Allah sudah cocok waliyong. Saing waliyongnya kalau watakil hawaij, apabila orang itu banyak membaca salawat dan salam kepadaku, Allah pasti mengabulkan segala hajatnya dunia akhirat. Amin. Senang apa senang? Senang. Sudah bising kopi mas. Kenapa? Aku hari ini ya dijaga sehari habis sehari. Jawabannya, hendaklah kita payuksin minas sholat alaiya, hendaklah orang itu banyak-banyak bersolawat dan salam kepada pujian. Amin. Baca solawat itu membayar kan? Enteng benar. Suatu hari Nabi kita duduk di majelis ini, kita juga di dalam majelis sana, kita juga datang. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di samping kanan baginda Rasul, sudah sahabat itu mengelilingi Nabi. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang datangnya agak belakangan. Acara belum dimulai, bermajlis taklim tadi, tiba-tiba si lelaki ini datang. Assalamualaikum, ya Nabi, waalaikumsalam. Si laki-laki ini datang, dipersilahkan Nabi duduk di sampingnya. Padahal Sayyidina Abu Bakar samping kanan sini. Nabi bergerak sedikit, disuruh dia duduk di samping Rasul. Sehingga sahabat ini kagum, siapa orang ini? Sampai-sampai menggeser Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Abu Bakar Siddiq ini, andai kata Nabi, aku disuruh oleh Allah untuk mencari orang yang paling aku kasihi di kalangan kaum laki-laki sedunia, aku akan menunjuk Abu Bakar sebagai sahabat setiaku, sebagai teman karibku. Sallallahu ala Nabi. Begitu si laki-laki ini datang, Nabi bergeser, duduk sini ya Nabi. Seluruh hadirin menjadi kagum. Begitu Rasulullah menghormati sepemuda ini, ya duduk. Jadi Abu Bakar bergeser sedikit, mempersilahkan dia duduk di samping kanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang mulia, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelar majlis taklim. Selesai majlis taklim, Abu Bakar menghadap Rasulullah. Orang sudah pada pulang. Wahai Rasulullah, kenapa si laki-laki tadi begitu engkau hormati? Sampai-sampai Abu Bakar bergeser. Kenapa begitu mendapatkan kehormatan sedemikian rupa? Baru kata malaikat Jibril, begitu si laki-laki datang, di sampingnya ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini diutus oleh Allah Ta'ala kepadaku. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, si laki-laki ini teramat mulia. Dia adalah seorang yang paling awal dari sekian banyak sahabat engkau mendapat penghormatan di sisi Allah, karena dia banyak membaca salawat ini. Jadi dapat penghormatan duduk di samping kanan Nabi kita, menjadi sahabat karibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan kepadaku, ini orang yang pertama kali mendapat penghormatan dari seluruh sahabatku lantaran dia banyak membaca salawat dan salam kepadaku. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bolehlah aku tahu bagaimana bentuk salawatnya, biar aku juga mendapat penghormatan seperti dia, menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mau ibu-ibu mengamalkan? Mau. Bulan sudah bawakan fotokopinya gratis. Siap, ibu-ibu siap mengamalkan? Siap. Salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin
ulun ijazahkan kensal teh ulun diterima. Orang yang banyak membaca sholawat ini akan menjadi teman setia Rasulullah. Mau jadi orang yang dekat dengan Nabi? Apabila orang banyak membaca sholat ini, insya Allah tidak dimatikan kecuali berjumpa Rasulullah di waktu itu. Amin ya Rabbal. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad bil akhirin wa bil malak al a'la wa bil malak al a'la ila yaumiddin ila yaumiddin barakallahu fikum. Amin amin. Selamat diamalkan biar jadi teman setia Rasulullah di dunia sampai di surga yang tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Senang apa senang ibu-ibu? Senang. Siapakah yang memberikan amalan ini? Tentu Rasul. Baikannya Rasulullah sudah memberi amalan kepada kita. Subhanallah. Karena kita mendapat penghormatan sedemikian rupa di hadapan Rasulullah, berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi sahabat Habib Rasulullah dari dunia sampai di alam barzakh sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha ta'ala yaj'alud dunya kulliha fi qabri. Sesungguhnya Allah mengumpulkan segala perbendaharaan dunia di dalam kubur. Anak kasih, akulah mata Nabi membagi-bagikan rezeki iman, rezeki takwa, rezeki kegembiraan hati, rezeki anak, rezeki nantu, rezeki suami, semuanya rezeki. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki batin ini lebih mulia, lebih tinggi, yaitu rezeki iman, rezeki takwa, dan kita sempurna. Rezeki zahir, apa itu? Bolos, tahu bolos? Ya dulu, masya Allah. Dan Rasulullah membagi ini banyak kilo kita, karena senang pada bersolat dan salam kepada baginda Rasulullah. Hari ini ulun akan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Siap mengamalkannya? Ya ma'syaral nisa wa seluruh kaum perempuan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ya ma'syaral nisa wa seluruh kaum wanita. Tasaddaqna, hendaklah kalian senang bersedekah. Senang apa senang bersedekah? Alhamdulillah, terbuka sudah pintu surga. Amin. Wa aksirna istighfar. Hendaklah kalian banyak bertobat kepada Allah. Lidah mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Hati bertobat dengan taubatan nasihat. Waksina istighfar. Fa ini ra'aitu kunna aksara ahlihan nisa. Fa ini ra'aitu kunna aksara ahlihan nisa. Aksara ahlihan nisa. Aksara ahlihan nisa. Aku yang habis sudah melihat. Apa pemilihan Nabi, Bu? Ternyata, kalau bacakan hadisnya, yang terbanyak penduduk neraka jahanam itu kaum wanita. Nauzubillah, amin. Ini sedih banget kita memikirkan hadis Nabi ini, Bu. Ya Nabi, fa inni ra'aitu kunna aksara ahlina. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Aku telah melihat keadaan neraka jahanam yang terbanyak penduduknya adalah kaum perempuan. Allahumma adzibna minan nar. Angkat tangannya, Bu. Allahumma adzibna minan nar. Allahumma adzibna minan nar. Wa adkhilna jannatal firdaus bi jannah. Amin ya rabbal. Bebaskan kami dan seluruh anak-anak kami, keluarga kami dari api neraka. Masukkan kami dalam golongan ahli surga. Amin. Ya, kemudian mendengar Nabi menyatakan pernyataan ini, qalat imra'atul busr.
tampillah seorang perempuan yang cerdas. Dia mendatangi Rasulullah. Dia berkata begini. Faqalat imra'atun min wanazlah, seorang perempuan yang cerdas menghadap Rasulullah. Wa ma lana ya Rasulullah aksara ahli nar. Boleh kau menambahkan, kenapa gerangan kaum perempuan di kalangan kami yang terbanyak menjadi penduduk neraka? Mau tahu jawabannya kok? Biar kita hindari ini supaya jangan masuk neraka. Apa yang menyebabkan kaum perempuan di antara kami yang terbanyak menjadi penduduk neraka? Ya nah, pun Nabi Nabi Muhammad tidak tahu kita. Misalnya di depan kita ada lubang, jatuh kita karena lihat tempat itu. Wa ma qawja nabi qala tuksirna lah. Kebanyakan kaum perempuan itu suka melaknat. Betul apa betul? Suka marah-marah, suka melaknat orang, suka menggibah orang. Nauzubillah amin. Tapi di sini kada. Di sini berkat Abid Basiri sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuksirna lah. Ini Nabi merangkat kebanyakan kaum perempuan itu suka melaknat orang, suka nyumpah-nyumpahi orang, bahasa Banjarnya menyumpahi orang yang tadi baik, dan suka mendoakan orang biar dapat laknat, biar dapat murka Tuhan. Bilanya sakit hati atau lagi berpamai punya antum kada kawa didengar orang sumpah. Tapi di sini kada kada kayak itu katanya. Jujuran biar lo tak menangkan orang bapak mamai lo tak menangkan. Habis kata-kata yang kusuk ucap. Mendengar aja yang sakit hati ya bapak. Dia nangin di mamai ya caranya tuh. Alhamdulillah di sini orangnya sangat ramah tamah. Alhamdulillah. Toksirna lakna, arti toksirna lakna itu suka mengutuk. Sesungguhnya wajah Nabi orang yang beriman itu adalah orang yang tidak suka melaknat, tidak suka membuka-buka aib orang lain. Alhamdulillah. Satu jawabannya. Yang kedua, watakfirnal asyirah. Apa itu watakfirnal asyirah? Sedikit bersyukurnya. Di sini bersyukur beratakan, hampir tiap hari datang ke sini baca maulidnya. Alhamdulillah. Sedikit sekali rasa terima kasih kepada Allah, sedikit rasa terima kasihnya kepada suami. Nauzubillah, amin. Ada tapi penggembira orangnya kena sedih aja. Nang melihat kau berdua sedih. Kalau di sini ulun hanya naik sudah tersenyum karena orangnya penggembira. Jika dua orang hamba berjalan, yang satunya banyak bersyukur kepada Allah, selalu senang hatinya, banyak berterima kasih kepada makhluk Allah, orangnya berjalan. Yang satunya kada tapi penyukuran pengusaha, memelihara musang. Ada yang melihara musang, pengusaha. Nah, yang satunya ibadah tapi pengusaha, dikit-dikit musang, dikit-dikit kesewa, dikit-dikit pemamai. Maka jika orang berjalan berdua, mana yang paling penyukur Allah, paling pandai berterima kasih kepada manusia, itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Ibu mau dicintai Allah? Mau. Bila ingin dicintai Allah, pertama jangan suka menggibah orang, jangan suka marah, jangan suka melaknat orang. Yang kedua, pandai berterima kasih kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, pandai berterima kasih kepada suaminya. Amin. Amin. Dibandingkan Nabi rahasianya. Apa arti syukur? Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, apa arti syukur? Syukur kepada Allah itu bagaimana? Menggunakan seluruh anugerah Tuhan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki untuk beribadah, berbuat taat kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi berbuat maksiat. Amin. Orang bersyukur
menggunakan badannya untuk ibadah kepada Allah, diberi rezeki yang berlebih bagi-bagi. Alhamdulillah. Pandai-pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur pasti ditambah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang tidak pandai bersyukur, ujian Allah azab wa sangat pedih. Nauzubillah min. Jadi sekali lagi nah, arti syukur menggunakan seluruh hidup kita, seluruh karunia Allah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah dan menghindari perbuatan maksiat baik besar maupun kecil. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna syakura, waj'alna syakura. Amin. Mungkin supaya penggembira hati ini, kadang-kadang hati ini galau. Betul apa betul? Baru bangun tidur sudah banyak yang diingat, yang sedih-sedih. Tapi di sini gak ada orangnya. Supaya kita senang. Mau garis paham dan masalah yang penting bisa beri. Aku pandai bersyukur. Supaya kita pandai bersyukur, syuhumudun nikmah. Dihitung-hitung, disusun-susun nikmat Allah. Bisa. Yang dahulunya kita ini belum ada, diadakan oleh Allah dengan kasih sayangnya. Alhamdulillah. Dari anak yang masih merah, bayi, dibesarkan oleh ayah bunda dengan kasih sayang besar. Bukti Allah sayang kepada kita, diberikan nikmat iman. Sudah ada nikmat masuk surga, amin. Diberikan nikmat Islam besar. Kalinya hendak melakukan. Nanti ya Allah, tambah kena mengaku. Ada yang melamar, alhamdulillah. Sekalinya kawin, hendak bisi anak pulang, diberi oleh Allah pernah. Alhamdulillah. Baikannya ay Allah. Betul apa betul? Timbullah mahabbah kepada Allah. Baiknya hanya jalan. Innalillah. Jangan dengar orang pengumuman dilanggar. Alasan. Innalillah. Wajahilah yang jauh telah meninggal si ibu pula nabi nanti pula. Kawan kemudian semalam tak dapat di masjid Jami. Sekalinya meninggal karena corona. Kita masih hidup. Ya Allah, baiknya biar masih memberikan kesempatan kepadaku hidup. Kawanku itu sudah beristirahat, mudah-mudahan dia diampuni dirahmati oleh Allah. Kita masih hidup. Andai kata kita nih pada akan meninggal hari ini juga, detik ini juga, kita jaga kawan malaikat maut tuh kita sokong. Betul apa betul? Nah, jemaah malaikat ini catatannya nanti jam ini hari ini juga meninggal. Mungkin bayar gue anu 100 juta, biar gue tambah umur, biar 10 tahun, mau lah biar bayar. Mau banget pasal duitnya aja ada. Setiap orang punya ajal, betul apa betul? Kita semua akan mati. Coba lihat kok. Ini huruf apa? M. Muslim. Ini huruf apa? M lagi? Musliman. Kita ini seperti orang arisan. Kalau belum gugur namanya biar menangis, enak kita gugur karena bangsa. Betul apa betul? Tapi enak ada disangka-sangka gugur. Gimana aku kena ya? Nah, alhamdulillah. Ini karena duit, kamu karena mati kan ya. Nah, jadi kita ini mesti mati. Andai ada orang yang tidak mati, pasti Rasulullah tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu. Jadi
jadilah kita orang yang pandai bersyukur. Karena tadi jangan bisa sedikit bersyukur kepada Allah, sedikit hanya sedikit orang yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Bakti-bakti sama suami, Bu, akur. Awas punya bakal ayam kurang harmonis, keluarganya harum lagi manis, ada sihir, haur-haur tangis. Nauzubillah, amin. Jadi watak benar asyirah, mereka sedikit sekali yang pandai berterima kasih kepada Allah, sedikit sekali pandai berterima kasih kepada suami. Kemudian perempuan mana saja ya Nabi yang meninggal dunia sedangkan dia taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, suaminya ridho kepadanya, maka tiada lain pahalanya kecuali surga. Amin. Jadi kita ini yang serta keluarganya yang dicari keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah, keridhaan suami. Amin ya Rabbah. Amin. Abahnya di rumah ini tambah kasih sayang. Amin. Selalu ridho kepada kita. Untuk orang-orang surga. Kemudian yang ketiga, kaum perempuan banyak masuk neraka karena kurang akal, kurang kagaman. Apa artinya sedikit waktu untuk menuntut ilmu agama? Betul apa betul? Ulun batangun sehari semalaman tuh pian banyak di dapur kah, banyak di majlis taklim kah, banyak di kantor kah, banyak di majlis taklim kah, yang begawi nih, banyak di kantor, banyak bersusun duit di pasar. Sedikit waktu aja digunakannya menuntut ilmu, sehingga jadi kurang akalnya. Tahukah ibu-ibu, kita ini diwajibkan oleh Allah menuntut tiga macam cabang ilmu, tiga serangkai ilmu yang mesti kita tuntut. Pertama, tauhid sifat 20. Biar kita mengenal kebaikan-kebaikan Allah, mengenal sifat Allah. Amun zat Allah ada kau dikatakan karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada duanya, tidak ada perumpamaannya. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, Allah bukan di arsy, bukan di surga, Allah tidak berhajat tempat. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, karena Tuhan suci. Tambah aja tempatnya orang dakwah, betul apa betul? Kita duduk di sini namun kada dana diduduki kubur. Nah, Allah tidak mengajarkan ni suap sentrennya minum dulu. Nah, jadi ibu-ibu, kita mesti belajar sifat 20 biar kita mengenal Allah. Allah itu bersifat ada, mustahil tiada. Ah, ada dalilnya. Bukan berarti di situ Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah jualan yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara dua, yang termasuk gerak kita, diam kita, bicara kita, sholat kita, zikir sholawat kita, makan minum kita, semata-mata terjadi dengan pertolongan Allah. Kalau kita ini ditolong orang terus, terima kasih apa enggak? Terima kasih. Yang menolong kita, memberi makan kita, memberi minum kita, siapa Bu? Allah. Mustahil kita tidak mencintai Allah. Apabila orang kenal bahwasanya Allah bersifat wujud ada, mustahil tiada, buktinya kita melihat ke langit, siapa yang menciptakan langit? Amerika enggak Bu? Jepang kan menciptakan langit? Malaikat Allah Subhanahu. Kita memandang ke bumi, siapa yang menciptakan tanah ini? Siapa yang menciptakan tanah? Orang Singapura kah? Ada Allah. Kita melihat air lagi di depan kita, siapa yang menciptakan air ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita Allah. Selalu kita ditolong oleh Allah, beribadah dengan pertolongan Allah. Betul apa betul? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya upaya untuk berbuat taat, tidak ada kemampuan untuk menjauhi maksiat kecuali semata-mata dengan bantuan, dengan anugerah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta hati kita kepada Allah, karena Allah yang selalu berbuat baik.
sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, apabila datang seseorang memberikan kepada engkau sebutir gandum atau sebutir beras, tahu beras? Langganan di dapur. Ada andai orang datang ke tempat kita memberi sebutir beras, ingatlah wahai hamba-Ku, yang memberi itu adalah Aku. Allah gerakan hati hambanya mengambil sebutir beras yang tadinya diproses oleh para petani, dijual oleh para penjual sampai ke tangan kita. Lalu diambil sebutir beras, ada orang mengasih beras untuk Aku, kasih kamu beras satu biji. Ingatlah wahai hamba-Ku, Aku mengganang, Aku sayang kepadamu. Ingatlah yang memberi beras itu hakikatnya dari Aku. Ibu-ibu, kalau dikasih orang sesuatu, apa bilangnya? Terima kasih. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kena senyum-senyumnya, keluar dia. Alhamdulillah. Ya Allah, kena dulu thank you. Alhamdulillah. Thank you very much. Terima kasih banyak. Kita mesti mengucap alhamdulillah. Kita selalu ditolong oleh Allah. Kita dikasih nafas sampai saat ini jantung kita masih berdetak, nafas kita masih berembus. Siapa yang mengasih nafas ini, Bu? Mustahil tidak cinta kepada Allah. Baru satu sifat. Allah lah yang memberikan anugerah segala kebaikan kepada kita, memberi kita semulia-mulia Nabi-Nabi Muhammad. Allah menyempurnakan agama Islam. Kita semua, buat kita semua alhamdulillah. Itulah perasaan mahabbah baiknya Tuhan. Supaya menghilangkan duka cita tadi, baik resepnya syuhudun nikmat, disusun-susun nikmat Allah. Bukankah sampai hari ini kawan-kawan kita sudah banyak yang meninggal dunia? Betul apa betul? Kita masih bisa bicara, kita masih bisa berzikir, kita masih bisa baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian untuk kembali kepada-Ku. Sebaik-baik bekal kepada Allah adalah takwa. Apa arti takwa? Mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Bagaimana orang bisa mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah kalau dia tidak belajar? Betul apa betul? Man arad dunya fa'ala bi'ilmi. Siapa kepengen bahagia di dunia mesti berilmu. Mana ada Pak RT yang enggak bisa nulis? Orang bisa mengangkat dia jadi RT karena dia pandai menulis, pandai membaca, bijaksana. Ada enggak presiden yang buta huruf? Man arad dunya wa man arad akhirah. Siapa yang kepengin bahagia mesti berilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu tauhid. Orang sudah mengenal ada Allah, mustahil Allah itu tiada. Lalu bagaimana menghilangkan keduka cita dia dalam hati kita supaya gembira berkepanjangan sampai hembusan nafas yang terakhir diingatkan banyaknya kebaikan Tuhan dengan diri timbul mahabbah kepada Allah. Selalu lidah kita ini senang membaca la ilaha illallah. Itu amalan sifat wujud. Baru satu sifat wujud ini Habib kita Saiful Basiri, Habib Hamid Basir, diangkat menjadi wali Allah. Sejak beliau belajar sifat 21 sifat Allah itu wujud ada, mustahil Allah itu tiada. Buktinya gerak diam kita, bicara kita, makan minum kita ini semuanya anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bersangatan cintanya kepada Allah, lidahnya banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Siapa ujar Nabi yang membaca kalimat sama-sama, Bu? La ilaha illallah. Dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diampuni. Amin. Tidak apa lagi. Usai sholat 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4000 dosa-dosa besar yang pernah kita kerjakan diampuni. Suka apa suka? Suka. Kenapa boleh karun juga la ilaha illallah. Banyak mengaji la ilaha illallah. Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, siapa ujar Rasulullah yang membaca kalimat la ilaha illallah 70 ribu, dikit aja 70 ribu.
Belum pernah mencoba baca zikir ini atau aminanar itu pembebasan diri, penebusan diri dari api neraka jahanam. Mau? Berapa banyaknya? 70.000. Hari ini 1.000. Pagi 1.000, sore 1.000. Berarti 2.000. Berapa, Bu? 2.000. Apalagi mau kawal hari ini 5.000. Besok 5.000. Berapa hari tentunya, Bu? 7 hari. Berapa? 7. Bisanya 5.000 kali berapa? Berapa minggu? Berapa belas hari? Seharinya 1.000? 70 hari. Ulun pernah mencoba membaca zikir yang 70.000 ini bisa selesai sekitar 6 jam. Dari Banjarmasin ulun berangkat ke Paringin. Tahu Paringin? Hari ini apa yang terjadi? Pun di Paringin ada orang Paringin di sini. Ada dua anak ulun orang Paringin, namanya orang Paringin. Pun Balangan. Ulun dari duduk di mobil baca zikir dari Layang sampai ke Paringin, mulai dari tol rumah sekitar lebih kurang 6 jam selesai 70.000 zikir. Kita kalau duduk di mobil kan nggak ada kerjaan, ambil bawa tasbihnya 70.000. Buat siapa? Datunya anak ulun yang meninggal dunia. Jadi aku ulun tulak ke Paringin apa yang bisa aku berikan untuk datu anak ulun ini. La ilaha illallah la ilaha 70.000. Ataka minanar. Orang itu jatuh dan Nabi tolong menebus dirinya dari api neraka jahanam. Tapi jangan salah orang. Suruh dia buat yang pun baca ataka minanar 70.000. Karena yang sembahyang menurut Allah. Karena sholat yang 5 waktu ini modal utama. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, lidah banyak menyebut nama Allah, hati mahabbah kepada Allah, itu baru satu sifat. Apalagi sama selesai 20. Yang wajib kita pelajari supaya jangan kurang agamanya. Tapi mana kenapa kaum perempuan banyak masuk neraka? Karena kurang agamanya, kurang akal, kurang agamanya. Bilanya banyak agamanya, banyak pula. Almar'atu shalihah khairum abi rajulin ghairu shalih. Kalau seorang wanita banyak ilmunya, kuat agamanya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1.000 laki-laki yang tidak soleh. Amin. Amin. Ya Rabbah. Al-mar'atu sholihah khairu min alfi rajulin ghairu sholih. Nabi yang bilang seperti ini. Kalau kaum perempuan itu sering nuntut ilmu, seperti ibu-ibu di sini senang ke majelis taklim. Alhamdulillah. Lalu alim, lalu diamalkannya, lebih mulia daripada 1.000 laki-laki yang tidak soleh. Subhanallah. Kemudian sabda Nabi lagi, bahwasanya kaum perempuan itu kurang dipercaya. Kasihan dia ketemu lagi. Buktinya, kalau orang minta kesaksian di pengadilan menurut hukum agama Islam, kalau laki-laki cukup satu saksinya. Misalnya kita melakukan apa, menyaksikan orang perempuan buat yang tidak benar, kalau perempuan mesti dua. Jadi harus dua, laki-laki satu. Kalau perempuan ya Nabi, untuk memberikan kesaksian di pengadilan, mesti dua orang. Nah, jadi maksudnya ini kenapa Bu suka bohong? Tapi di sini ada daun. Jadi simpan si dus di tak, simpan dus tas, mintuha di dus tas, laki di karami, anak di bohongi, tahu sebila ya men? Ujuran yang percaya ada. Ada seorang ibu datang ke rumah ulon, apa aja, hati-hati biar lor bunuh itu saja. Kenapa Julon? Itu gue orangnya setuju bohong. Kasian deh lo. Tapi di sini baru ada orangnya. Dina aja Yulnya jauh banget sana. Orangnya tetap setuju bohong. Sekampungan orang kenal si pembohong tadi. Si Ipan, si itu, si Ita, si Penus. Setuju bohong. Nah, sebelah ya, men. Jadi itu kurang, jangan hati apa.
Kemudian yang berikutnya, wa namqutul layali wa ma tusalli. Kebanyakan kaum perempuan itu tidur melulut di waktu malam. Subuh kasihanan, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kejadian, isya tiduran. Nah, kayak pertemuannya. Tapi di sini kan ada juga di sini amin. Rasulullah yang bilang bukan ulur, wa namqutul layali wa ma tusalli. Mereka itu tidur melulut di waktu malam. Ketika orang lain bangun tahajud, dia ngorok-ngorok. Orang bangun subuh, dia melandau. Ada kenal melandau di sini, ketujuh melandau, bangun yang tujuh tangan. Dasar ahli salat. Ini kesalahan kita, menang putul layali, wangatus wali. Kebanyakan kaum perempuan itu tidur melulu di waktu malam, sampai subuh kesiangan, sedangkan orang lain lagi salat. Dan kita saing ibadah salatnya. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang ahli salat. Demikian pula anak cucu dan turunanku. Amin ya Rabbal. Itu Allah yang ngajari doanya di dalam Al-Qur'an. Bila orang azan, lalu sebelum tiba waktu ini sudah dibaca. Jadi sebelum kita mau sholat, kita misalnya sholat ya. Orang di langgar sudah ada, walaupun kita di dapur katakan Robi Jami, Mufti Masolati, Wamil Turiyati. Ya Allah, jadikan diriku dan anak cucu keturunan ku menjadi orang yang ahli sholat. Inna li abdi ala ya ahdun antara aku dengan hambaku, aku punya janji buat. Mau tahu janji apa? Innal abdi ala ya ada. Aku punya janji dengan hamba-hambaku. In aqama sholata ala waqtiha. Apabila orang mengerjakan sholat di dalam kotak waktunya. Ini kita masih kotak waktunya. Mau sudah kedengaran suara azan maghrib, habis sudah. Innal abdi ala ya ada antara aku dengan hamba-hambaku. Aku punya dua janji. Apa itu janji Allah? In aqama sholata ala waqtiha. Siapa yang sholat menepati sesuai syarat rukunnya di tempat di dalam waktunya, maka ujar Allah, anjaknya aku tidak akan menyiksa orang itu. Aku tidak akan menyiksa orang itu selama-lamanya. Amin. Kemudian yang kedua, waktu sudah ujar Nabi Garisan, aku pasti memasukkan orang itu ke dalam surga ku tanpa ditanya. Amin. Ya Rabbah. Nah, lalu kita wajib gue belajar fikih. Fikih sholat. Ada kalau dianggap kalau kita ini serius. Kemudian yang ketiga, ilmu ini biar jangan kurang akal tadi mesti kita menuntut pula ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu akhlak, akhlak zahir, akhlak batin. Jangan sombong, jangan riya, jangan takabur, jangan ananiyah, jangan hubut dunia berlebih-lebihan. Supaya hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Mereka itu tidur di waktu malam sampai siang ketika orang lain sedang sholat. Kemudian yang berikutnya lagi, ujar Nabi, watak turu di Ramadhan. Kebanyakan kaum perempuan itu makan ketika orang lain berpuasa. Alasan macam-macam, mah siang-siang jam 12 bagi milok kering. Asian datangnya beliukan sesak alihnya didatangi emaknya Allah. Kenapa kamu berpuasa? Mudah mah ya mahir. Wadah turun di Ramadan. Kebanyakan mereka itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Terakhir, maka Nabi kita menyebutkan arba'atun minan nisa fil jannah. Ada empat golongan wanita yang masuk surga tanpa dihisab. Mau disebutkan? Yang pertama, imra'atan afifatan thayyibatan lillah kulli zawjiha waludan. Golongan yang pertama mencapai surga adalah segolongan kaum perempuan yang menjaga ketaatannya kepada Allah. Tentu berilmu tadi. Wah, menara dong apa yang begini? Siapa yang pengen bahagia di dunia? Bagi-bagi dia mesti ilmunya dituntut. Janji?
Thaifah, wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya, berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan berbakti kepada anak-anaknya. Amin. Nah, masuk ke sini. Amin. Kemudian yang kedua, sabda Nabi, imra'atan sabiratan. Amin. Wanita yang selalu banyak bersabar menghadapi abahnya dan tengnya. Dimaklumi mau kan? Lantaran memaklumi keluar kuping-kuping. Sabiratan, wanita yang penyabar. Kawan yang akan biliasir ma'ajawjiha. Dia membuat sekalipun. Kami akan ikhwan. Pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur ini ada banyak hutangnya. Amin. Ujar Luqman lagi, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu, jangan engkau biasakan menghutang. Ada anak atau yang mengerindik di sini? Tidak. Orang yang suka berhutang, kata Luqman lagi, hutang itu akan lebih berat daripada bunuh. Aku sudah lama menjadi tukang batu di masa mudaku, tidak seberat orang yang menanggung dan berhutang-hutang nih, bisa mudah kalau ngasih hutangnya. Yang belum jangan berhutang. Akor, boleh berhutang. Kalau kita kada makan, kita mati. Nah itu boleh makan. Kalau baju yang ada aja, syukur yang ada. Karena wanita yang kanaan, yang pandai, yang bersabar dengan kaniatan bil yasir, dengan rezeki ala kadarnya. Amin. Menghantam banyak kawan ya, abangnya mencari akor. Kemudian golongan yang ketiga, imra'atan dzata haya, wanita yang malu berbuat dosa. Amin. Wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha. Apabila suaminya berpakaian, dia jaga kehormatan dirinya. Amin. Wa malahu dan harta bendanya. Wa in hadar amsakat lisanaha. Apabila suaminya ada di rumah, dia jaga lidahnya, jangan sampai menyakiti hati suaminya. Amin. Ini golongan yang ketiga masuk surga tanpa dihisab. Yang terakhir, imra'atan mata zawjuha walaha auladun sigharun fahasabat nafsaha ala auladiha rabatu muhasanat ilaihim walam tazawwas khasyatan kayyudayyu. Seorang ibu yang punya anak banyak, sekalinya lakinya mati mendadak, dia bertahan untuk tidak menikah, besarkan anak dulu. Membesarkan anak, khawatir kalau anak kecil-kecil buru-buru menikah, anak dalam kesengsaraan. Betul apa betul? Menangis, ini menangis. Anak masih kecil-kecil, buru-buru ibunya panggil, lupa anak. Golongan yang keempat ini wanita yang kematian suaminya, dia punya anak lagi, ibu banyak janda. Nah, ibu banyak janda di masa kemudian. Amin. Amin. Dia bersabar buat sementara membesarkan anak-anaknya, tidak menikah demi pendidikan anak-anaknya. Mereka inilah orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ini aja nanti bisa Allah sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semua untuk bekal kehidupan kita dalam keseharian. Terima kasih, mudah-mudahan belum puas. Kemarin Mbak Aja, Yuli Aja, ada puas kami dikawakan ke mana sana. Insya Allah, mudah kita sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan harta kekayaan yang berlimpah di sana di alam, untuk memudahkan kita ibadah kepada Allah, yang sakit-sakit disembuhkan, yang mencari dari ibadah yang datang tambah dari sedayangannya, laris manis, dan diberikan kehidupan yang penuh keberkahan, mata pencari yang diberkahan, mudah-mudahan keluarga dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Penyidup mata penenang batin kepada Rasulullah, selamat dunia akhirat. Ala jirkan yang disirin Nabi walin Nabi.
بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اصلح سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل من خير أمة سيدنا محمد. اللهم استجب دعائي. اللهم قبول كل سكنات دعاء دان permintaan kami. Bersyukur kepada sembuhkan penyakit-penyakit kami semua ya Allah. Keluarga kami yang lagi sakit sembuhkan ya Allah. Penyakitnya li'ala kalimatin din. Allahumma qabul umurana wa iyyahum ala fa'amal masinin. Bisihat kamilah wa abiyah kamilah li'ala kalimatin din. Ma'al ikhlas wa sidati wa yaqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa hamadana yukti hajatina ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami. Hajat anak-anak kami kabulkan ya Allah. Kabulkan hati seluruh saudara seluruh keluarga kami. Muslim-muslimah. Selamatkan kami dunia akhirat. Kumpulkan kami bersama Rasulullah. Hidupnya wa fil barzakh wa fil qiyamah. Wa dukhilna jannat al-firdaus ma'a Rasulullah. Ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Wa ja'al.